Jadi apa pendapat anda tentang pilihan raya ke-13? Saya rasa instead of kita fokus kat anak pemimpin tu ke atau maksud saya, my point is fokus kat apa yang pemimpin tu ada dan apa yang pemimpin tu tak ada. Instead of fokuskan benda yang yang tak berapa penting sangat, yang related dengan dia. You get my point, something like that. So fokuskan apa yang dia ada instead of apa yang dia tak ada. And any of the pemimpin lah, basically. Okay. Alright. Apa pendapat anda pula, Umar? Bagi saya, apa yang saya harapkan daripada dua-dua pelak iaitu pembangkang pihak iaitu daripada kerajaan dan juga pembangkang. Saya harapkan mereka tidak mengaibkan kerjasama sendiri. Malahan mereka menunjukkan kenapa mereka perlu dipilih dan bukanlah menunjukkan keburukan orang lain, tetapi menunjukkan kelebihan orang. Itulah apa yang saya harapkan. Oh, mantap. Hey, Allah. Hey. Berasa apa? FM. Apa pendapat anda pula? Saya sokong meritokrasi. Wow, sungguh ringkas. Iqbal, apa pendapat anda? Saya rasa sengit. Tak boleh describe lagi sengit. Saya rasa sengit. Saya harap siapa parti mana yang layak menang tu menang. You don't say. Parti menang. Saya harap manifesto kedua-dua parti ni bukan sekadar janji kosong. Saya harap mereka laksanakan manifesto mereka. Insya-Allah. Ini dia kita tunggu. Dapat tu. Dia tengah sibuk busy dengan kempen dia. Kita tengok apa yang tengah buat. Allah. Kita tanya Tan Sri. Abre pakai baju ni kot. Tan Sri tak ada komen. Tan Sri cabang, apa komen anda? Tak ada komen. Pakai baju biru ni, adakah ni tanda-tanda? YBZ atau YBZ nak ni, pakai baju biru ni. Apa komen anda tentang biar raya ke-13? Tak ada komen lah. Cepatlah, Abre. Kau ada benda nak cakap kot? Tak ada lah, macam just tak sokong pembanggang. Cepat, saya nak komen anda. Saya macam tak kisah macam. Tapi macam tak kisah. Kebenar. Dah start dah. Nampaknya pemimpin kita busy main FIFA. Okay, bye.